Yo, halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Aldi di sini. Kali ini kita bakal melanjutkan game The Walking Zombie 2. Jadi hari ini bukan hari ini. Jadi sekarang aku lagi nggak pakai headphone ya, karena aku baru potong rambut. Jadi aku minta pendapat kalian gimana? Kalau lebih bagus penampilanku yang ini apa yang sebelumnya? Kalau lebih bagus penampilanku yang ini, untuk konten-konten berikutnya aku bakal potong begini, misalnya kalau rambutku udah panjang ya. Dan sekarang aku bakal pakai headphone lagi biar suaranya lebih kedengeran, jadi pas jump scare itu lebih wah. Aku nggak tahu kenapa waktu jump scare itu aku tetap lempeng, nggak bisa kayak konten kreator yang lain. Kita ada misi ya dari Chuck ya. Kemarin misinya penyelamatan Springfield. Oh, dia mau meledakkan selokan itu ya, lupa aku. Si siapa? Roket. Iya, si Roket, guys. Sini tidak ada apa-apa yang bagus. Kita ke sana. Di sini enggak ada. Ah, bom ini bagus nih. Sakit, sumpah sakit. Iya deh, sakit guys kalau beli yang ini guys, sumpah guys, sakit banget. Aku klaim dulu nggak ya? Bensinnya nanti aja deh guys, diklaim bensinnya. Kalau udah mau habis aja ya. Oke, kita dapat gerakan 10%. Kita ke sistem selokan. Kita bakal menyelamatkan di sana. Karena di sana mau diledakkan sama si roket yang bersetur sama si Chuck. Kalau kalian melihat di konten sebelumnya kayaknya rada aneh si Chuck itu, malah ninggalin roket juga di situ. Jadi enggak benar-benar amat ya kalau ditinggalin ya. Seharusnya jangan ditinggalin, Pak, si itunya. Aduh, cuma satu. Wow. Sabar, jembatannya belum dipasang ya, jadi aman ya. Wih. Hai. Gak bisa nyebrang jembatan dia, guys. Perbaiki jembatan. Selanjutnya kita bakal nemukan bom atom. Bentar, guys. Bunuh semua bandit. Mana banditnya, Pak? Hahaha, mana ba? Hahaha. Wah. Nice. Mana lagi? Mana, Pak? Nice. Kemana kita? Kesini. Sini buntu. Kemanakah kita? Kesana no. Apa kesana ya? Yang ada banditnya itu ya? Wait. Waduh, habis pelurunya, Pak. Sabar, guys. Banditnya itu cuma bertahan aja, guys. Nice. Biarpun bisa headshot juga dia. Temukan bom atom.
Oh, ini bomnya nih, guys. Bomnya gede banget. Ini dia, guys, bom untuk meledakkan selokan peretas sistem masuk. Ntar, guys, sabar, guys. Salah lagi. Aduh. Kena damage nih. Kena damage. Nah. Udah lama nggak nemu yang beginian, guys. Jadi kurang refleksnya gitu pas mencet. Kita sekalian healing ya. Bom atomnya nih. Nah, ini adalah roket nih. Si roket nih. Balas dendam pada Chuck. Hobi ledakan. Apa itu dia bawa? Waduh. 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 Darahnya tebel bet. Darahnya tebel bet, guys. Sumpah, guys. Darahnya tebel bet, guys. Tebel bet darahnya, guys. Wow. Tebel bet darahnya. Wah. Tebel banget darahnya, sumpah, guys. Ini kenapa kita membutuhkan shotgun ya. Jadi shotgunku udah aku jual. Sangat menyesal aku menjual shotgun. Tebel banget, sumpah, darahnya. Cuma 33 lagi. Wah. Sakit, om. Target. Kita coba pakai ini ya. Wow, 200. Tebel banget, guys, darahnya, guys, sumpah, guys. Wow. Tebel banget darahnya, guys. Wow, sakit, om. Sakit. Sabar, guys. Sabar. Tebel banget, sumpah, darahnya. Nice. Sabar. Tebel banget darahnya, tebel, gila. Tebel. Darahnya tebel banget. Sakit itu, om. Sabar, guys. Sakit loh, bro. Dedet. Oke, sabar. Sakit. Tebel banget darahnya, enggak tembus-tembus, guys. Wow. Lihat itu, tebel banget tuh darahnya, sumpah. Darahnya super tebel nih. Sabar. Sakit. Untung miss anunya. Itunya miss terus si si itunya. Si apa namanya? Basokanya dia. Ah, akhirnya. Gila.
Aduh, malah lempar bom terus, salah. Nice. Kita balik ke kota. Masuk. Gila. Lawan roket kita. Tebel banget roket darahnya. Lebih tebel daripada anu nih. Dari si itu, si bunga zombie, guys. Apakah kamu berhasil? Roket sudah mati. Lega rasanya, terima kasih banyak atas bantuanmu. Lanjutkan. Ini adalah peralatan lama dari masa kejayaanku. Terima kasih. Untuk saat ini terima kasih. Sangat lama. Sangat lama. Ini dapat poin. Dapat 7 poin keterampilan, kita klaim dulu, guys. Wih, langsung penuh. Keterampilan. Berbicara, no. Kita ada 6 poin ya. Pengobatan, menyetir. Resistansi. Ah, resistansi radiasi ini masukkan nih. Mulai lawan musuh yang beradiasi radiasi kita. Ensiklopedia, kita dapat buku ensiklopedia. Bisa kita baca, nice, nice banget. Dan aku mau jual sampah di sini ya. Oke. Kerusakan 50, tapi ini jarak dekat ya. Kecepatan serangan 0,5. Jenis amunisi, peluru senapan, ukuran magazin 3. Artinya tidak bisa digunakan ya, karena nggak ada ini, guys. Nggak ada. Ada masih ada 2 poin keterampilan. Nggak ada pelurunya. Jadi misi dari Chuck udah selesai ya. Misi di sini udah selesai. Kita coba misi si anjing nih. Aduh. Hai. Wolf, majikanku hilang. Bisakah kau menemukannya untukku? Akan kukerjakan. Kita coba misi dari si anjing, guys. Kita mencari majikannya. Mudah-mudahan ketemu ya. Masuk. Wow, 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 wow. Senapan kita ini udah sakit, guys. Cuman tadi musuhnya tebel banget, sumpah. Mungkin karena vestnya kali. Tuh sakit banget loh dan senjata kita. Tuh. Nah. Sakit udah, guys, senjata kita, guys. Sabar, sabar. Mundur dulu, guys. Nice. Reload dulu. Ini perlu banyak yang tukang stun nih, guys. Banyak, guys. Wow, gerombolan zombie dong. Ada gerombolan zombie yang mendekat. Telusuri gua-guanya di sana berarti ya. Ini gamenya casual jadi lebih enak gitu. Sabar, sabar. Wah, sakit tebal senjata kita loh. Nice. Untung resistensi radiasi sudah kita naikkan dikit ya, biar nggak terlalu sakit. Sabar, sabar. Nih, kelawarnya kita tembak dulu, guys. Sabar, guys.
Sabar, sabar dulu. Sini, 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 sini. Untung kelawarnya lambat, tidak terlalu cepat ya. Aduh, di sana itu. Susah guys kalau tempatnya sempit tuh, mending dibunuh dulu dah. Wow 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 wow. Aduh, nggak kena lagi. Miss aim. Miss aim. Miss aim saya. Oke. Lumayan berkurang ya anu radiasinya. Oke, telusuri sebelah sana. Sabar guys. Sakit banget nih radiasinya nih. Nice. Ledakan aja sudah. Aduh, dia digigit anu zombie. Bisa selamat enggak? Bajingan itu membodohiku. Hari-hariku sudah berakhir. Aku akan menyelamatkanmu. Jangan menyesal. Jangan repot-repot, tidak apa-apa. Ah, ada peti yang berisi semua peralatanku di dekatnya. Heh, ambillah. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan merawat anjingku. Aku janji, aku akan merawat anjingmu. Oke, dia jadi zombie. Dan mau enggak mau kita harus membunuh dia. Dan dia tahu bakal kita bunuh karena dia bentar lagi jadi zombie ya. Dan mau nggak mau. Wah, ini peti nih. Ini nih, petinya nih. Kita dapat peti. Nice, dapat sekitar ya, lumayan banyak. Kita balik lagi ke pusat. Dan berarti kita punya satu kawan perjalanan lagi ya. Akhirnya kita punya satu kawan perjalanan, yaitu si anjing ini. Ini anjing-anjing polisi nih biasanya. Apakah kamu berhasil? Selesai, mengerikan. Wuf, maaf, tidak mungkin menyelamatkannya. Kamu adalah pemilik baruku. Aku butuh rumah anjing dan makanan. Tidak masalah. Aduh, misinya, misinya. Ya udah deh, kita carikan rumah anjing dan makanan. Gunakan aja guys ya, untuk ngisi darah daripada nggak digunakan numpuk di situ. Jual semua rongsokan, nice. Dan kita harus ke peta, ke pom bensin, oke? Oh iya, di pom bensin lumayan banyak. Peti rahasia. Hadapi pertemuan. Hadapi, hadapi, hadapi. Peti rahasia. Aman, tidak ada apa-apa. Wow. Wow. Kok kayak berangkas gini, ada tombol-tombolnya. Satu-satu. Terminal 002. 002. No. Bukan. 3002. Bukan juga. Apa security kodenya? Security kodenya nih, guys. Waduh, versi 1. Security code system. Aduh, apa nih kodenya nih? Pasti sekitaran sini nih. Di mana? Security kode sistemnya 002 tapi salah.
Jadi di sini ada 31002. Waduh. Coba kita cari kodenya dulu, guys. Kita cari kodenya sekitaran sini. Berharap ada kodenya ya. Lima dua lima belas. Cuma dapat nomor itu 5215. Dan di sini ada 5215 juga. Ini 5215, semuanya 5215. Coba kita gunakan 5215. 5215. Enggak bisa. Security code system 002. Itu 234. Tidak bisa. Satu. Aduh, tidak bisa, guys. Security 02. Ho, bagaimana ini? Gak bisa. Ininya lo 002 lo. 002. Gak bisa. Apakah ini kodenya? Aduh, ini pasti hartanya besar banget nih. Apakah harus saya skip? Dua, sembilan, empat. Dua, sembilan, empat. Coba kita cari 294. Dua sembilan empat, dua sembilan empat. Security system kode di mana? Boycott. Saya tidak terlalu pintar bermain puzzle. Kodenya apa dong? Jangan hindari pertemuan nih. Sayang banget. Avenue 1200. Coba kita masukkan ini ya, XP-nya si anjing ya, 1200. 1200. Gak bisa loh, guys. Tuh, 2, 3, 4, 5. 5-nya 4 kali. 5, 3, 0, 0. 0-nya 2. 5, 3, 0-nya 2. 2-nya 1. Tidak bisa. Aku sedikit mengide tapi tidak bisa. Gak bisa. 222. Gak bisa. Aduh. Oke, guys, akhirnya aku menemukan sesuatu nih. Ntar aku cek dulu. Aku udah ngerekord belum? Oh, udah ngerekord lagi. Tadi aku sempat nyari-nyari lagi, akhirnya ketemu. Ini ada kertas, nggak tahu apa. Coba kita lihat ya, cek ya.
informasi baru. Coba kita baru ke sini. Apa? Los Vaga Wawage. Los Vaga Wawage. Wah, pakai ini nih. Los Vaga Wawage itu pakai ini, guys. Ntar aku cek di HP ya. Los Vaga Wawage berarti L O S enggak mau. Tartar, coba aku pikirkan lagi. Aku pikirkan. Los Vaga Wawage. Aku udah ngeliat nomor HP loh. Berarti kalau lain harus gimana dong? Sebentar, guys. Ntar guys, aku cek dulu ya. Udah ngerekam apa belum? Oke. Oke guys, jadi udah ketemu. Tadi tulisannya apa? Jadi kita harus cari di ini ya, di internet. Kita harus tulis tulisannya tadi. Nah, di situ ada loss. Loss itu 4. 4 kan? Fuck 45. 45. Wa. Wa 1 451. Wedge-nya 3. Wedge 3. Oke. 4513 4513 ya. Coba kita cek, kita cek 4513. Bisa guys. Isinya apa? Kita cek. Kita ambil. Nice, pistol laser. Kita dapat senjata laser. Kita cek senjata laser. No. Kita pindahkan sini dulu. Kita coba ya senjata laser ya. Habis amunisi gimana makainya itu dong. Makainya gimana dong? Ntar guys, kerusakan kecepatan jenis amunisi energi. Aku belum tahu cara makainya ya, mungkin nanti kalian boleh komen deh. Kalau gitu kita lanjutkan perjalanan kita ke pom bensin. Masuk. Mantap, kita dapat senjata baru nih, guys. Aduh, ambil rumah anjing, tapi pasti kita didatangi zombie dulu pertama. Mana zombinya? Tumben enggak muncul. Tumben enggak muncul, guys, zombinya, guys. Iya temen, nggak muncul. Wah, nanti kita suruh ngambil makanan anjing juga nih di sini. Sekarang kita ambil rumah anjing dulu. Oh, ini rumah anjingnya. Dapat. Ada 10 zombie ya. Kita cari posisi dulu. Di situ zombinya. Karena aku tidak mau salah posisi, guys. Yang ada nanti aku kecepit malahan. Wow. Lumayan ada zombie polisi. Sabar. Amunisi habis, Pak. Gak bisa. Ya bener aja lo, Ndro. Ndro. Lupa beli peluru, guys.
Sabar guys, kita kena stun guys. Jadi polisi ini menyetun kita ya. Yang beraja lundruk, lundruk. Kehabisan amunisi untuk kita buat senjata jarak dekat. Temukan mangku anjing. Mangku anjing di sebelah sana. Hai. Kalau yang ini empuk aja, guys. Yang tadi susah banget. Ini mangkuk anjing. Bonus 10 zombie yang berdatangan. Berdatangan zombinya. Zombinya berdatangan. Hai. Biar ngumpul jadi satu dulu, guys. Biar ngumpul jadi satu dulu, guys. Boom. Nice. Nah, sekali kita ada bom lagi enggak ini? Parah sih ini kehabisan peluru, Pak. Ada peluru lagi, kita taruh lagi. Momen kocak ini, kehabisan peluru. Kehabisan peluru sumpah. Lupa ngambil peluru. Untung bawa senjata tanpa peluru. Temukan makanan anjing, udah ketemu tadi. Kita langsung keluar. Langsung keluar, takutnya ada zombie. Waduh. Nice. Nice, 3K. Peluru kita tinggal 30. Sabar guys, sabar guys, sabar guys. Peluru kita tinggal 30, guys. Aduh. Cukup enggak nih? 30 lagi. Nice, dapat peluru lagi. Di uppercut. Di uppercut. Di uppercut dong. 21, ayo cukup yo. Nice, cukup. Masukannya di mana nih? Di sini. Oke, okay, udah. Oke. Okay, nice. Kita dapat semuanya. Saatnya kita beli peluru dulu. Dan kita simpan senjata laser kita ya. Siapa tahu kita bisa nemukan pelurunya nanti atau amunisinya dia. Kalau peluru nggak mungkin, pasti amunisi ya. Kita ke sini dulu. Kita beli amunisi. Kita beli lagi. Amunisinya apa, Pak? Enggak ada amunisi di sini, Pak. Jual semua rongsokan ini kita jual juga nih. Kita jual. Aku nyesel tidak banyak senjata. Ini jual. Oke, udah. Udah. Kita ke tab dulu ya, kita atur-atur barang dulu. Oke, udah pas. Sudah pas di shadow. Tinggal ini ya berarti ya. Kita ke koper. Saya bensin, pindahkan. Biasanya kalau dipindahkan nih bisa digunakan enggak? Enggak bisa. Ini gunakannya gimana, Bang? Wadaw. Bajunya udah reset belum ya? Baju celana ada celana belum ya? Celana masih belum ada. Scoutbook. Keterampilan orang luar, kisaran yang digunakan. Nah, orang luar kita dapat 2% ya. Oke, cukup.
dan kita kekurangan meriam. Apakah kamu berhasil selesai? Mengerikan. Wolf, aku juga perlu kalung. Wolf, akan kukerjakan. Wah, bentar lagi kita punya teman perjalanan. Kita ke bagian timur. Dan untung udah beli peluru ya. Jadi ya lumayan aman kalau sudah beli peluru. Lanjutkan. White, 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 white. White guys, white guys. Tar guys, tar guys. Tar guys. Sabar guys, putar ini dulu guys. Nice. Nice. Telusuri sampah, temukan kalung anjing. Oke. Okay. Oke. Okay. Zombie menyerang, bertahan 23. 23, gila Lundro. Gila Lundro, Ndro. Gila Lundro. Gila Lundro. Sumpah. Baru 9 yang kukil. Baru 9 yang kukil. Yang kukil baru 9. Sabar guys. Yang kukil baru 9 loh. Nice. Baru 17. Kita panen di sini ya, panen ini sampah. Termasuk polisi-polisi yang sampah. Nice. Kota yang sangat-sangat hancur. Telusuri sampah. Kalau dia goyang-goyang tuh susah guys, nunggu dia balik ke posisi awalnya. Zombie 20 dari arah depan, arah sana. Sabar guys, sabar guys, sabar guys. Sabar guys. Sabar. Nice, 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 nice. Oke, okay, nice. Nice, nice. Oke, tinggal 4 ya. Oke. Sekarang kita ke sana. Oke. Untung aku nggak langsung bar-bar masuk, Pak. Cari kalung anjing. Cari kalung anjing. Di mana kalungnya? Di mana kalung? Hai kalung, di mana kamu? Kita buka ini, tapi tidak bisa dibuka. Temukan kalung anjing. Di mana, Pak? Ntar guys ya. Susah ini. Kalungnya di mana? Oh, ini. Nice, 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 nice. Mari kita keluar dari sini. Mulai masuk, lanjutkan. Hey hey, aku udah dapat kalung buat kamu. Apa kamu berhasil selesai mengerikan? Terima kasih. Woof woof, sampai jumpa. Dan yep, quest dari si anjing udah selesai. Jadi kita bakal menyelesaikan quest-quest yang lain di
next episode atau next part ya. Itu masih banyak quest yang belum selesai, guys. Jadi aku mau jual sampah dulu dan aku juga mau menutup. Thank you guys semuanya. Bye bye, see you next time. Sampai jumpa di part berikutnya. Bye bye. Dadah.